Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Kalau kalian suka dengan video-videonya, jangan lupa di like. Dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang seputar motor atau keluhan motor atau spare part motor, kalian komen di bawah ini, oke? Jangan lupa kalau kalian ada kritik atau saran, kalian boleh komen juga ya guys. Pokoknya setiap kalian komen, insya Allah akan saya jawab. Selamat menonton. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, siang ini ada pasien motor repo ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ngerepo. Nah, jadi tadi itu rencananya dia servis injeksi. Nah, servis injeksinya udah diimpus dan ganti seal shock sama oli shock. Sama oli ya. Jadi, nah, ternyata guys, ternyata kita ganti rantai ketengnya guys. Rantai ketengnya diganti juga. Nah, ini teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih rantai ketengnya ya. Sampai hancur kayak gini nih. Hancur kayak gini. Nah, setelah dipasang bagian rantai ketengnya teman-teman, ternyata di bagian magnet sana ada, nah ini ada potongan ini guys. Nah, ini gigi bagian gigi kopling ya. Nah, ini, nah, gigi kopling ini teman-teman pecah ya. Nah, ini habis banget. Nah, jadi akhirnya diganti juga mangkoknya, diganti. Terus kita ganti rantai keteng. Nah, ini rantai ketengnya teman-teman. Ini, nah, ini sampai habis kayak gini ya. Sudah habis, kita udah ganti. Nah, ini nanti saya teman-teman lihat. Nah, ini udah dipasang teman-teman. Udah dipasang di bagian sini. Dan ini mangkoknya, mangkoknya guys. Nah, ini mangkoknya bisa teman lihat. Nah, ini pakai Aspira ya, Astra Autopad yang udah ada one way dalamnya. Udah satu set tinggal pasang. Ini lagi proses pemasangan bagian magnet dulu teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, teman-teman bisa komen aja di bawah ini ya guys. Kita tunggu dulu sampai selesai, nanti sampai hidup ya. Pokoknya ikutin terus videonya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ini di bagian magnetnya, di bagian yang rantai ketong tadi udah dipasang teman-teman, udah rapi. Ini, nah, ini habis ya kas rantai ketongnya guys, yang tadi tuh yang diganti di bagian adanya di dalam sebelah kiri. Dan ini lagi pemasangan mangkok ganda teman-teman.
mangkok ganda ya. Jadi rantai ketengnya itu teman-teman dia masih sama repo absolut, part numbernya KWB. Mangkok gandanya juga masih sama repo absolut KWB ya teman-teman. Dan gua pakainya Aspira semua, rantai keteng sama mangkok gandanya pakai Aspira, dan oli mesinnya pakai Pedral XX ya. Kata-kata bang, kata-kata. Lagi diproses dipasang ya mangkok gandanya. Itu melihat tuh mangkok gandanya baru guys. Oke teman-teman, jadi ini masih proses pemasangan ya, lagi bersihin bagian kapas gandanya dulu, nanti kita next lanjut sampai hidup ya, sampai selesai, sampai bodinya dipasang ya guys. Nanti lanjut lagi, pokoknya ikutin terus videonya. Oke, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini udah kayaknya udah beres loh, bisa teman-teman lihat. Nah ini situasi siang ya guys. Nah ini bisa teman-teman lihat nih situasi siang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman keadaan Indonesia ini cepat membaik ya. Mudah-mudahan semua warga Indonesia khususnya semoga sudah pada vaksin semua ya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, pokoknya tetap jaga kesehatan ya. Meskipun kita sudah pada divaksin, kita tetap jaga kesehatan ya guys. Pokoknya mudah-mudahan Indonesia kita ini cepat pulih dari virus COVID-19 ya guys. Pokoknya bangkit perekonomian kita, dan mudah-mudahan teman-teman juga yang udah berhenti kerja, mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan lagi. Pokoknya tetap semangat buat kalian yang sedang beraktivitas, buat kalian yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya guys. Pokoknya saya doakan kita semua khususnya ya, negara Indonesia ini, warga Indonesia ini seluruhnya, pokoknya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman ya, ini kita langsung aja lanjut ke topik alias ke video yang sedang bisa teman-teman lihat ya. Nih kotornya tuh udah terakhir dia ada ganti ban depan juga ya guys. Pokoknya buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya. Pokoknya dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen ya guys. Nah ini udah pemasangan bagian koplingnya udah beres guys. Jadi motor ini pertama kita ganti oli Federal XX, servis injeksi, ganti rantai keteng, mangkok ganda, dan sekarang udah ganti ban ya. Pokoknya itu aja di video kali ini. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat buat kalian ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.